Kenapa bisnis is fun? Karena simpel gini. Manusia itu Edo ya, kalau ditanya umum nih, generalisasi umum, apa sih yang dicari dalam hidup? Jawabannya kemungkinan orang normal nih ya akan bilang kebahagiaan, Coach Anas. Kita semua mau kebahagiaan. Oke, sekarang kita tanya lebih dalam. Kebahagiaan itu kalau lebih konkret apa? Nah, tadi Coach bilang juga bahwa bisnis is fun kan. Kalau misalnya bisnis is fun ini kan rasanya agak sulit juga diterima oleh banyak orang, Coach. Karena namanya menjalankan bisnis itu pasti penuh dengan banyak tanggung jawab. Belum lagi kalau misalnya ada karyawan yang harus digaji. Belum lagi masa-masanya seperti sekarang ini di masa pandemi, Coach. Mungkin Coach punya saran atau mungkin pandangan buat mereka yang saat ini mencoba menjadi seorang pengusaha di masa pandemi seperti sekarang ini dengan berbagai macam ambience yang mungkin kurang baik ya buat pengusaha. Saran dari Coach? Jadi Edo tadi kalau bisnis is fun, masa sih bisnis is fun gimana sih Coach Johannes G. Pauli ini gitu kan ya. Karena kan banyak pemilik bisnis yang lagi kerja keras luar biasa yang tadi di bagian A itu bilang, bisnis nggak fun, orang hard eating, makan hati sama karyawan, sulit cari karyawan bagus mau bekerja di bisnisnya, ya kan. Terus belum lagi semuanya saya, kata dia gitu. Supplier harus saya yang pikirin, cari customer juga saya yang mikirin gitu. Gimana fun gitu kan. Kayak nggak punya kehidupan gitu, kerja dua shift satu hari, bayangin tuh, entrepreneurs tapi yang terjebak. Nah kalau entrepreneurs yang terjebak, jadi namanya bukan entrepreneurs ya, hamsterpreneur, ya kan, nih kayak gini nih, kayak boneka ini. Karena nih dia terjebak dalam satu lingkaran yang itu terus ya Coach. Betul, sibuk terus, masalahnya sama terus. Tapi kalau kita entrepreneurs, kita kan mulai belajar bangun ke bagian B dong, yang tadi kan, gitu. Nah, jadi kenapa bisnis is fun? Karena simpel gini. Manusia itu Edo ya, kalau ditanya umum nih, generalisasi umum, apa sih yang dicari dalam hidup? Jawabannya kemungkinan orang normal nih ya akan bilang kebahagiaan, Coach Johannes. Kita semua mau kebahagiaan. Oke, sekarang kita tanya lebih dalam. Kebahagiaan itu kalau lebih konkret apa? Ini jawaban umum ya. Kemungkinan jawabannya dua. Satu, manusia ini atau orang bilang, saya mau uang lebih banyak, pengen kaya raya, Coach Johannes. Oke, financial freedom lah gampangnya. Betul ya? Dan satu lagi, Coach, saya mau waktu saya bebas, nggak terikat, mau ngapain aja juga bebas. Berarti time freedom. Nah, makanya lihat nih, kalau ujungnya kebahagiaan dan ternyata financial freedom dan time freedom, maka jawabannya ada di bisnis, Edo. Karena bisnis itu, financial freedom-nya gimana? Berarti harus bikin profitable dong. Betul. Menguntungkan. Oke. Terus, bisa time freedom-nya gimana? Kalau time freedom, kebebasan waktu, harus bikin bisnis autopilot, alias bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus ada kita. Jadi bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, gitu Edo. Oke. Nah menarik. Itu jawabannya kenapa disebutnya bisnis is fun. Karena begitu sampai di tahap itu, profitable dan autopilot, udah berdampak buat keluarga kedua di bisnis, ya kan? Ini dong, tim kita kan kita berdampak dong ya, dan keluarganya. Terus kemudian kita juga berdampak buat klien-klien kita, hidupnya dan keluarganya dan timnya. Udah profitable, berdampak positif, satu lagi, kita punya waktu bebas. Gimana nggak fun, gitu kan Edo? Oke, jadi gitu. Kalau mau bisnis is fun, harus bisa memastikan dulu bahwa bisnis kita itu bisa berjalan secara profitable dan juga autopilot. Jadi coba kita ke The Tickers dulu, Coach yang sudah ready buat bertanya. Di Zoom ada Mas Muhi katanya yang sudah ready buat bertanya. Selamat sore Mas Muhi, boleh sapa kita di unmute dulu suaranya. Sore Mas Muhi. Boleh di unmute Mas Muhi. Nah. Ya, selamat sore Coach. Selamat sore. Sore Mas Muhi. Boleh langsung pertanyaannya Mas Muhi ke Coach Johannes. Jadi kita sebagai karyawan, kadang sebagai pekerja, kita ini kan ingin juga mandiri, bekerja secara mandiri, menjadi entrepreneur dan menjadi pebisnis. Tapi yang menjadi kendala utama itu adalah saat kita ingin memulai itu dari mana, konsepnya apa, gimana terkait dengan modal ini. Karena rata-rata tiga hal itu yang menjadi kendala dan momok bagi kita yang ingin memulai bisnis dan menjadi
entrepreneur, Bros. Mohon petunjuknya, Bros. Siap, pertanyaannya keren ya, Edo ya. Oke, langsung saya jawab aja, Edo. Boleh. Ya. Jadi Mas Muhyi gini. Itu pertanyaan yang basic banget tuh dari calon entrepreneur. Coach Yohanes, saya tuh merasa Tuhan taruh di hati saya pengen jadi pemilik bisnis. Bawa-bawa nama Tuhan lagi gitu ya. Saya pengen jadi pemilik bisnis gitu ya. Oke, okay, ya, itu kemauanmu atau kemauan Tuhan? Pertama kan kita cek dulu gitu ya. Tapi katakanlah ya memang dia udah berkomitmen mau jadi entrepreneur. Jadi rumus saya selalu simpel. Kayaknya saya pernah bagikan ke Edo juga. Jadi rumus saya simpel. Kan tadi kan pertanyaan, mau bisnis apa, modalnya bagaimana, dan sebagainya itu kan. Kalau saya prinsipnya simpel banget begini. Kita harus mulai dengan dream big, mimpi besar. Okay. Saya pernah bagikan sebelumnya kayaknya Edo nih. Tapi ini jawaban buat Pak Muhyi. Mimpi besar dulu. Dream big, oke? Okay? Tapi lihat kesalahannya kebanyakan manusia adalah mereka mau startnya big juga. Akhirnya ya mulai deh. Wah, saya sih kalau banyak yang modalin sih saya sukses nih. Aduh, gimana sih cari modal gitu. Kan rumusnya nggak gitu ternyata. Menurut Coach Yohanes G. Pauli, 3 langkah. Kalau mulai, yang pertama adalah dream big, bermimpilah besar, beneran besar dulu. Kalau nggak, Anda tidak berkomitmen, tidak excited untuk mulai jadi entrepreneur. Karena habis itu akan masuk perjuangan yang luar biasa, tidak langsung mudah gitu kan ya. Tapi kan ujungnya kan bisa hidup seperti kebanyakan orang, tidak bisa. Kita maunya ke situ kan Pak Muhyi kan. Tapi berarti dream big dulu. Oke, dream big itu bikin supaya kita semangat, kita tahu bahwa begin with the end in mind. Lalu kemudian yang kedua, startnya jangan big, Pak Muhyi. Startnya small. Mulailah dengan small. Misalnya kalau modal, kita punya tabungan nggak selama ini? Ayo udahlah, pakai tabungan dulu. Mungkin nggak perlu semuanya, karena harus mikirin kan keluarga harus makan. Simpen kira-kira safety net berapa? 6 bulan, setahun kalau bisa gitu kan ya. Hemat hidupnya. Nah, ada tabungan yang bisa dipakai, ayo gitu kan ya. Nggak harus pinjam uang sana, pinjam sini, cari. Apalagi ada orang yang langsung zaman sekarang, wah, saya mau cari venture capital dulu gini. Ntar dulu, start small dulu gitu ya. Baru mau mulai gitu. Jadi menurut saya Pak Muhyi, apalagi zaman now gitu. Kita bisa buka bisnis dengan buka Instagram account, social media account, terus udah bisa jadi bisnis. Betul ya? Walaupun memang kita mulainya dari kecil. Makanya kan rumusnya dream big, start small. Betul ya? Bahkan bisa jadi dropshipper kalau memang belum punya modal. Pakai barangnya orang, pakai produknya orang, pakai shippingnya orang, pakai semuanya orang punya, tapi kita coba bikin bisnis kita dari nol, dari nol dulu lah gitu, ya kan? Tapi start small. Nah, habis start small, karena kita udah mulainya langkah pertama adalah dream big gitu ya, maka start small, kita bisa mulai start. Langkah ketiga nih penting. Begitu kita mulai ketemu sela-selanya bisnis kita yang ini gitu ya, udah mulai kelihatan ada profitable-nya dan sebagainya, and then kita masuk langkah ketiga, yaitu apa? Move fast. Kita bergerak dengan cepat, gitu loh, Pak Muhyi. Artinya apa? Kita tahu bahwa mimpi kita kan besar. Ayo bergerak dengan cepat menuju mimpi itu. Nah, banyak kesalahan orang begini. Dream big, start big. Kemungkinan nggak jalan, dan pasti alasannya adalah modal kurang. Oke. Ada lagi orang yang no dream, ya no start, gitu. Hidupnya ya, gimana kamu 5 tahun dari sekarang? Saya mah nge-flow aja, Jack. Apa-apa? Nge-flow aja, Pak. Maksudnya nge-flow aja. Ngalir aja, Pak. Ngalir, Pak. Ngikutin sungai kehidupan, gitu kan. Nah, berarti harus dream big, start small. Yang lebih bahaya lagi, Pak Muhyi, adalah dream big iya, start small iya. Udah bagus dong. Tapi ternyata dia start small-nya belum ketemu celahnya, dia move fast. Wah, saya mau bikin bisnis ini lagi. Wah, gimana kalau saya punya cabang begini? Wah, kenapa saya nggak bikin 10 cabang? Ternyata dia belum bisa bikin kapal bisnisnya jalan sendiri tanpa dia. Begitu punya cabang, begitu punya bisnis banyak, semakin tidak punya waktu. Gitu kan? Akhirnya duitnya mungkin banyak atau bahkan nggak punya duit banyak dan nggak punya kehidupan. Jadi tips saya buat Pak Muhyi adalah dream big, Pak. Mulainya dream big, start small, and then move fast nanti. Oke. Itu jawabannya sih, Pak. Jadi memang harus kelihatan. Diawali dengan mimpi besar dulu, tapi tidak harus mengawalinya itu juga dengan langkah yang besar juga. Dari awal dulu ya, Coach ya. Dari Betul. Step kecil-kecil, kemudian habis itu kita harus punya rencana yang jelas juga, sehingga bisa geraknya cepat habis itu. Kayak gitu ya, Coach. Dan satu hal terakhir buat Pak Muhyi adalah, satu hal yang paling penting tentang mulai adalah mulai. Mulai saja dulu. Ya kalau nggak kan dipikirin terus ya nggak mulai-mulai gitu kan. Oke. Kita ada pertanyaan lanjutan Mas Muhyi?
atau cukup? Bagaimana cara memahami potensi diri kita ini, Coach? Yeah. Jadi okay. Artinya kadang kita ini tidak paham apa sih potensi diri kita ini sehingga kita ingin memulai bisnis dan menjadi seorang entrepreneur. Yeah. Itu pertanyaan terakhirnya, Coach. Terima kasih. Ya, thank you Pak Muyi. Saya jawab cepat ya, Edo ya. Jadi kalau kita tahu di lautan itu ada yang namanya iceberg atau bahasa Indonesianya apa, Edo ya? Iceberg gunung itu. Gunung es. Gunung es, betul. Gunung es. Nah, gunung es itu adanya di laut, betul ya Pak Muyi ya? Berarti pertanyaan saya sehubungan dengan jawaban saya sehubungan dengan pertanyaan Pak Muyi adalah gini. Apa yang membentuk sebuah gunung es bentuknya seperti gunung es itu? Coba, menurut Pak Muhi, apanya yang bikin membentuk dia seperti itu? Pondasinya. Apanya, coba. Edo mungkin bisa bantu jawab. Apanya, Dok? Gunung es itu kok bisa terbentuknya kayak gitu? Karena apanya? Jawaban praktisnya karena apa? Karena sudah ada landasannya. Sudah ada sesuatu yang besar di bawah. Dia hanya muncul ke permukaan. Dia ngapung, dia yang membentuk semuanya itu loh, Pak. Dari yang gede sampai yang kecil. Jawabannya menurut saya yang praktis adalah yang membentuk sebuah gunung es bentuknya seperti itu karena lautan di mana dia berada. Okay. Nangkep nggak maksudnya Pak Muhi? Jadi balik lagi ke pertanyaan Bapak. Kalau gitu coach, saya potensinya apa segala macam? Gampangnya, Pak, lihat di mana lautan Bapak berada. Kalau lautannya negatif, ya Bapak nggak akan ketemu-ketemu. Kalau Bapak memang mau jadi entrepreneur, mulai belajar pindah ke lautan yang isinya entrepreneur. Sehingga nanti Bapak makin gitu kan ya, makin ngelihat, oh ada bisnis ini, oh orang kayak gini, orang. Akhirnya Bapak juga bisa lihat ke dalam dan ketemu potensinya. Paham ya Pak ya? Jadi lihat kondisi sekitar ya Coach ya, lihat lautan di mana kita berada. Oke. Okay. Lingkungan is very important ya. Terima kasih banyak itu. Mas Muyi. Sudah bergabung di The Mentor sore ini. Semoga bisa sukses. Mas Muhi, pertanyaannya bagus banget. Berarti nanti Edo dari Detik akan kirimin ini ya nanti ya. Oke, satu buku buat Mas Muhi berarti ya. Oke. Ya, nanti.